Apa kewajiban kita terhadap ibu tiri sama dengan ibu kandung? Ya, sekejam-kejamnya ibu kota masih kejam ibu tiri, Pak Ustaz. Itu nasib masing-masing lah. Setelah ibumu meninggal, maka ibu tirimu itulah yang menjaga ayahmu. Dan kalau ayahmu meninggal, kau tak boleh nikahi ibu tirimu itu, karena sudah nikahi bapakmu. Oleh sebab itu dia seperti ibumu. Ini banyak orang setelah emaknya meninggal, bapaknya dilarangnya kawin. Ayah, setelah mama tiada, ayah silakan terbang, mau ke Surabaya ada kakak, mau ke Singapura ada abang, mau ke Jakarta silakan. Apa kata bapaknya? Kalian kemana aku terbang saja kalian pikirkan, kemana aku hinggap kalian tidak pikirkan. Maka yang paling layak baik adalah kawan saya, ketika neneknya meninggal, maka ibunya, kawan saya punya kakek, anak ibunya ini anak kakeknya. Ketika mbah perempuannya meninggal, maka ibunya mencarikan perempuan untuk menikah dengan ayahnya, supaya ayahnya itu terjaga zahir dan batin. Nah, begitulah bakti, kalau menjaga itu.